Sudah bukan menjadi rahasia lagi, Tara Budiman sudah memiliki kekasih yang tidak lain adalah adik sepupu dari Raffi Ahmad, Gia Sadika. Seperti yang diunggah di akun media sosial Raffi Ahmad, Tara dan Gia sudah sangat dekat. Ditemui di sebuah kesempatan, Tara bercerita tentang tubuhnya yang mulai gemuk dan sang kekasih pun turut komplain dari perubahan yang dialami Tara. Pacar sendiri juga udah komplain nih, cuman ya makanya lagi mau dietin. Pacar komplainnya cuman kayak ini udah mulai gendutan nih, udah mulai kalau gue pakai baju apa tuh udah kelihatan banget dari samping gitu ini. Paling cuman itu aja. Dia concernnya lebih ke pekerjaan juga. Ntar kalau di TV kelihatannya jelek loh. Karena kalau pacarnya jelek kan masa mau pacarnya jelek sih, kan nggak mungkin. Di sisi lain, Tara sangat bahagia ditemani sang kekasih di saat bekerja. Gia yang bertempat tinggal di Bandung tidak membuat mereka mempermasalahkan jarak dari kesibukan Tara sebagai artis untuk menjaga komunikasi. Dan tak lupa sang kekasih pun memberikan perhatiannya kepada Tara sebagai bentuk kasih sayang terhadap lelaki yang juga sahabat dari Raffi Ahmad. Tara Budiman sendiri mengaku sosok Gia Sadika adalah sosok yang tepat untuk dirinya. Oh enggak, dia cuma nemenin aja sih. Beberapa kali cuma nemenin aja, karena kan memang rumahnya dia di Bandung. Jadi kalau memang dia lagi di Jakarta, lagi ada urusan apa, dia suka nemenin kalau lagi kosong. Cuman kalau enggak lagi kosong, ya palingan by phone aja, kita by FaceTime aja. Yang bikin nyaman, dia tuh orangnya satu, pengertian dengan pekerjaan saya. Kedua, apapun selalu diingetin sama dia. Saya orangnya lupaan, dia selalu membeli apa, selalu ngingetin. Hal-hal kecil pun dia selalu ngingetin. Kedua, dia kadang-kadang bisa memberikan saya apa ya, bukan semangat, kayak lebih ke arahan, kayak support. Kayak kalau saya lagi ada masalah, dia suka ngebantuin untuk gimana memecahkan masalah itu. Itu sih. Ditanya soal pernikahan, Tara masih belum memikirkan kapan akan melangsungkannya. Namun Tara sendiri sudah membicarakan hal tersebut dengan kekasihnya. Keyakinan Tara Budiman untuk meminang sang kekasih sepertinya sudah matang dilihat dari statement yang diberikan Tara Budiman sendiri. Gue sih belum rencana, cuman niat pun udah ada. Cuman kalau rencana kapan belum ada sih. Diomongin ke keluarga belum, cuman antara saya sama dia memang sudah ada niatan. Kita memang deket awalnya bukan karena untuk main-main, memang untuk mencari teman hidup itu. Insya Allah, saya akan jawab insya Allah. Gitu. Untuk yang ini yakin? Yakin dong, kalau nggak yakin nggak gue jalanin. Paling apa ya ini? Nggak, ini belum. Ini bang, justru masih baru kok, masih berapa bulan. Gitu, doain aja ya. Touch me like you do.